Dikutip dari zonajakarta.com, mau F-35 disuruh ngantri, Indonesia yang tidak sudi disodori Amerika Serikat F-5 bekas, langsung pesan F-15EX dan Rafale. Halo Sobat GM, bagaimana kabar Anda? Pastinya sehat selalu ya. Masih bersama Anin yang akan mengupas tuntas fakta dan berita terbaru mengenai dunia militer yang ada di seluruh dunia. So, pastikan kalian tetap stay tune terus di YouTube channel Garuda Muda. Dan jangan lupa, klik like, subscribe, serta aktifkan notification-nya biar kalian gak ketinggalan update berita terbaru dari Garuda Muda. F-15EX Amerika Serikat, Rafale Perancis, dan KF-21 Beramai yang digarap bersama Korea Selatan bakal menjadi 3 armada tempur baru bagi TNI Angkatan Udara Indonesia di masa depan. Baik F-15EX Amerika Serikat, Rafale Perancis maupun KF-21 Beramai didapatkan dalam waktu yang nyaris bersamaan, yakni 2022. Tapi sebelum menjatuhkan pilihan ke F-15EX Amerika Serikat, Rafale Perancis dan KF-21 Beramai Korsel, Indonesia sempat dibuat galau dengan Su-35 hingga F-35. Su-35 Rusia menjadi opsi selain F-15EX dan Rafale hingga pada Desember 2021 lalu. Kepala Staf Angkatan Udara Fajar Prasetyo mengumumkan pembatalan pembeliannya saat Indonesia belum secara resmi meninggalkan negosiasi Su-35 Rusia. NKRI sudah diiming-imingi jet tempur F-35 oleh Amerika Serikat sendiri. Bahkan setelah Indonesia deal dengan Rusia soal pembayaran jet tempur Su-35 yang sedianya akan pakai sistem imbal dagang, Amerika Serikat secara langsung membisiki Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto jika tertarik dengan F-35 Amerika Serikat. Hal ini terjadi saat Menhan Prabowo Subianto mengunjungi Washington pada 15 Oktober 2020 lalu. Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto rupanya sempat diberitahu perihal daftar tunggu F-35 Amerika Serikat. Hal ini seperti dikutip dari zonajakarta.com dari Defense World. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto saat itu diberitahu jika Indonesia ingin F-35 maka Indonesia harus menunggu 9 tahun dalam daftar tunggu. Wakil Menteri Pertahanan Indonesia, Sakti Wahyu Trenggono saat itu mengatakan bahwa Kementerian Pertahanan di bawah kepemimpinan Prabowo mulai mentargetkan jet tempur F-35 buatan Amerika Serikat. Karena adanya daftar tunggu pembelian F-35 itulah, Amerika Serikat lalu menawarkan pesawat tempur generasi 45 seperti F-16 ataupun yang setara. Indonesia yang akhirnya harus rela meninggalkan kontrak Su-35 Rusia berakhir gigit jari tidak mendapatkan F-35. Namun Indonesia yang tidak mau menyerah akhirnya mengajukan rencana pembelian F-15EX alias F-15IDN. Pihak Departemen Luar Negeri Amerika telah setuju untuk menjual jet tempur F-15EX kepada Indonesia. Dan Indonesia sangat mungkin untuk bisa memiliki sekitar 36 jet tempur F-15EX atau F-15ID Amerika Serikat tersebut untuk memperkuat TNI Angkatan Udara. Nilai kontrak pengadaan jet tempur F-15EX menelan biaya sekitar $14 miliar Amerika Serikat. Izin pembelian F-15EX yang diberikan Amerika Serikat kepada Indonesia ini agaknya merupakan pukulan telak bagi Washington. Pasalnya, jauh sebelum Indonesia melirik F-15EX, Amerika Serikat sempat menawari NKRI barang bekas. Hal ini seperti dikutip dari zonajakarta.com dari media Prancis RN Cosmos. Jakarta telah terbiasa membeli peralatan militernya dari pemasok yang berbeda sejak mengalami embargo senjata Amerika Serikat antara 1999 dan 2005, menyusul keterlibatannya di Timor Timur. Pada awal 2010-an, pertanyaan tentang pembaruan armada pesawat tempurnya muncul. Washington menawarkan F-5 bekas tetapi masa pakainya terbatas hingga 2020. Oleh karena itu, Jakarta tidak punya pilihan selain membeli pesawat baru dan lebih baru seperti Su-35, Rafale, dan F-15EX. Pada tahun 2016, Angkatan Udara Indonesia harus berpisah sebelum waktunya dengan 16 F-5 karena alasan keamanan, karena terlalu rumit untuk dirawat. Oleh karena itu, sejak 2016, Jakarta memiliki lubang di armada pesawat tempurnya. Tulis media Prancis RN Cosmos dalam artikel terbitan 16 Februari 2022. Meski harga per unit mencapai $87.7 juta Amerika Serikat atau sekitar Rp1.2 triliun, namun biaya terbang F-15EX disebutkan oleh Boeing memiliki kos yang murah di serinya sesama F-15.